Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian ada tiga candle utama ya. Saya menyampaikan tiga candle utama ini yang betul-betul luar biasa. Bagi saya luar biasa dan memberikan petunjuk yang cukup valid, yang sering muncul dan memberikan potensi yang lebih besar buat kita. Meskipun nanti ada banyak pola yang nanti kita akan sampaikan, tapi saya membagi ini menjadi tiga dulu yang utama sebagai dasar untuk price action. Yang pertama adalah pin bar. Yang pertama adalah pin bar. Apa itu pin bar? Pin bar itu satu candle yang mempunyai ciri bodinya jauh lebih kecil dibanding dengan sumbunya ya. Biasanya ini bisa 3-4 kali lipat dari bodinya. Sumbunya panjang. Pin bar itu diambil dari Pinocchio ya. Pinocchio bar. Ya, Pinocchio itu identik dengan hidungnya yang panjang. Maka seperti hanya Pinocchio punya hidung yang panjang, punya sumbu yang panjang. Yang di bawah ini adalah bearish, yang sebelah kiri adalah bearish pin bar, yang sebelah kanan adalah bullish pin bar. Pin bar ini akan sangat valid ketika dia berada di trend. Maka sangat valid. Ini adalah satu teori menurut Neal Fuller, seorang master teknik price action. Ini master teknik price action yang mengungkapkan bahwa pin bar sangat akurat jika terbentuk di area support resisten atau di area trennya. Di atas berarti trend up, itu berada di resisten. Di trend down, berada di bawah, berarti berada di supportnya. Dalam strategi forex reversal, pin bar sering digunakan untuk konfirmasi pembalikan ya, trend. Ya, meskipun tidak 100%, setidaknya ada peluang, ada petunjuk yang bisa kita dapatkan dari situ. Sebaliknya, di dalam strategi forex trend juga, pin bar ini, kalau yang satu tadi dalam strategi forex reversal pembalikan, pin bar ini bisa jadi tanda pembalikan. Sebaliknya, dalam strategi forex trend, pin bar sering digunakan untuk validasi pullback. Nah, ada kalanya pin bar itu berbalik ya, ada kalanya pullback. Misalkan trennya begini, kemudian di sini ada sumbu panjang begini. Nah, ketika muncul ini, orang selalu menjudge, selalu mengambil kesimpulan dengan cepat. Oh, ini berbalik. Sehingga di sini kita mengambil posisi buy dengan lot yang besar. Ternyata jauh lebih panjang. Bergeraknya, turunnya jauh lebih panjang. Karena ini bisa menjadi petunjuk ya, bisa memvalidasi peluang pullback atau menguat kembali setelah trend, kemudian mencoba untuk menekan, kemudian ditolak kembali. Sehingga nanti perlu kehati-hatian ya. Kita coba berikan contoh ilustrasinya. Yang sebelah kiri ya, sebelah kiri perhatikan, trennya bergerak kuat naik ya. Meskipun ada warna-warni warna merah, tetapi masih berada di jajaran tren naik. Kemudian di ujung trennya, di ujung trennya sudah mulai ada penolakan ya. Sebelum munculnya pin bar ya, pin bar dengan sumbu panjang bodinya kecil ini muncul, sebelumnya didahului dengan petunjuk awal ya, penolakan. Ada penolakan, ada sumbu, ada sumbu, ada sumbu, dan terakhir dengan posisi pin bar di sana. Ini memberikan signal bahwa market ini sudah berada di ujung tren naik dan berpotensi akan berbalik. Sebaliknya, ketika dia turun, kemudian perhatikan di ujungnya di sana. Nah, ini biasanya akan lebih valid ketika berada di wilayah support atau resistennya. Ya, setelah itu bisa terkonfirmasi lagi ketika dia sudah di break kembali atau dilewati kembali. Ya, sehingga ketika ini muncul ya, ketika ini muncul, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan melihat dari histori yang ada, dari historinya. Oh, ternyata ini trennya sudah berada di ujungnya, berpotensi naik. Maka yang kita lakukan, misalkan entry posisi buy.
yang selalu menjadi perhatian kita, selalu menjadi perhitungan kita adalah selalu membatasi resikonya. Kita bisa menggunakan 300 sampai 500 tadi, bisa menggunakan 500, 700, bisa menggunakan 2%, bisa menggunakan area support resisten untuk membatasi. Sehingga buy saat di sini targetnya bisa nanti di level sebelah atasnya, kemudian resikonya di sumbu di sebelah kirinya atau di level sebelah kirinya. Karena bisa jadi ini menjadi pullback ketika dia sudah dilewati, sudah ditutup oleh merah kembali, maka ini bisa menjadi petunjuk pullback atau tren kembali pada tren. Jadi kita ada lihat ini sempat ada pin bar kemudian naik sebentar, koreksi kemudian pullback. Nah, ini nanti betul-betul harus kita jeli. Ya, yang terpenting ada petunjuk, kita entry selalu dibatasi resiko kita, selalu kita antisipasi semuanya. Yang di atas ini mengkonfirmasi trennya itu berbalik, yang di bawah mengkonfirmasi ya trennya akan lanjut, trennya akan bergerak lanjut lagi. Oke, selanjutnya contoh lagi ilustrasi yang menggunakan strategi forex trend, ya satu trend, jadi yang memberikan konfirmator atau konfirmasi bahwa ini berada di jajaran tren naik. Perhatikan ketika dia koreksi kemudian muncul, naik lagi, koreksi lagi, dia muncul, naik lagi, koreksi lagi, muncul, berada di jajaran tren naik. Ya, kalau saya tarik garis begini, ini mengkonfirmasi tren itu lebih kuat, jauh lebih kuat. Nah, sementara dalam strategi forex reversal itu sebaliknya tadi ya, ini berbalik dan bisa juga nanti satu pergerakan yang satu arah. Yang terpenting kita lihat strukturnya di sana. Kemudian selanjutnya kita masuk di kategori inside bar. Ada price action jenis inside bar, di mana di pola ini bisa memberikan petunjuk yang sangat valid, yang sangat luar biasa berpotensi berbalik ketika terbentuk pola seperti ini. Dari yang kita sampaikan itu rata-rata berada di area support dan resisten yang paling valid ya. Kita kenali dulu inside bar itu dengan ciri candle di level high dan low-nya berada di dalam ring candle sebelumnya ya. Inside bar ini yang nomor satu sebagai ibunya, yang kedua adalah inside bar-nya. Syarat dari inside bar ini ada dua, yang pertama ada mother bar-nya, yang kedua adalah inside bar-nya. Perhatikan yang disebut dengan inside bar itu, satu harus ada ibunya lebih besar dan ringnya ini berada di luar dari candle sesudahnya, sehingga candle yang inside bar ini berada di dalam ring candle sebelumnya. Ya, karena ada kalanya nanti yang hijau yang nomor 2 ini sumbunya lebih panjang. Maka kalau sumbunya lebih panjang, ini bukan masuk di kategori inside bar. Sehingga kalau ini walaupun berada di puncak, tidak ada petunjuk yang bisa kita baca, ya kita menunggu konfirmator berikutnya. Nah, ini adalah inside bar. Jadi inside bar itu yang terbarunya ini awali tren turun ya. Jadi ini dimulai dari tren turun, berada di puncak bawah, kemudian muncul di situ candle warna hijau dengan posisi berada di ring candle sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini contoh ilustrasi dulu ya. Saya contohkan ilustrasinya bukan di sini, tapi saya contohkan di marketnya ya. Sambil kita lihat, kita masih belum ada pergerakan yang signifikan di sana. Oke, kita coba amati, kita coba lihat dari yang baru ya. Kita membuat yang baru biar kita nanti bisa lebih leluasa coret-coretnya. Ini saya gunakan H1 untuk kita gunakan mengenali inside bar dan outside bar. Ya, pertama inside bar dulu. Ya, seperti apa inside bar itu? Biar kita nanti setidaknya ketika muncul ya ada yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk ya.
Yang pertama dia harus berada di ujung tren ya, berada di ujung tren. Ya, apakah tren pendek atau tren panjang itu relatif menyesuaikan kondisi marketnya. Contohnya begini ya. Contohnya ketika dia mulai bergerak naik, ini adalah satu kecenderungan yang naik walaupun tren semuanya turun, tapi setidaknya yang terdekat dari running ini bergerak naik ya. Bergerak jajaran tren naik seperti ini. Kemudian di ujungnya ada candle yang berubah warna ya. Oke, kita coba buat dulu tandanya. Ini candle ini berubah warna. Kemudian dia berada di dalam ring candle sebelumnya ya. Maka setidaknya ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Bisa jadi ini titik awal dia mau berbalik ya, atau bahkan koreksi karena ini jam-jamnya sudah jam malam, sudah mendekati tutupan dari pasar Eropa, sudah mulai keluar dari jamnya. Maka bisa jadi nanti dia walaupun dia berbalik tapi tidak terlalu panjang ya, intinya ada peluang yang bisa kita dapatkan di situ. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya kita tunggu ini selesai baru di candle sesudahnya. Ya, lumayan satu candle ini dapat 400. Ya, sampai beberapa candle sampai 500 bahkan sampai 600-an ya. Ini contoh kecil. Kemudian ketika dia bergerak lagi ya, ketika dia bergerak kuat naik atau turun ya. Intinya terbentuk tren ya. Intinya ada bentuk tren yang cukup kuat di sana, kemudian ada inside bar-nya. Oke, saya coba lihat yang betul-betul kecenderungannya kuat sekali. Nah, ini adalah bagian juga dari inside bar ya. Apalagi jamnya masih di pertengahan, cukup valid ya, cukup berpotensi di sana. Ini trennya turun setidaknya dari candle yang terbentuk, minimal kita tahu di sini ada penolakan. Kemudian setelah itu ada perubahan warna, dan perubahan warna itu membentuk satu pola namanya inside bar. Ini bisa menjadi petunjuk awal buat kita bahwa bisa jadi di area ini menjadi tanda awal bakal berbalik pasarnya. Candle hijau ini berada di dalam ring candle sebelumnya, dan berubah warna dari trennya turun merah menjadi warna hijau. Demikian juga yang di atas ya, kalau misalkan nanti trennya kuat naik ya, kemudian di ujungnya terbentuk pola ya, di ujungnya terbentuk pola. Oke, saya coba lihatkan yang benar-benar berada di trennya. Nah, apakah setiap hari muncul? Belum tentu. Nanti ada banyak sekali, ada banyak sekali pola dan trigger yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk ya, sebagai signal apakah ini mau berbalik atau sebaliknya. Perhatikan ketika dia trennya kuat ya, trennya kuat naik, kemudian di ujungnya di sana di sebelah kiri juga ada level, ada resisten di sana, kemudian mulai berubah warna. Ada momentum hijau itu tetapi berada di levelnya, kemudian tiba-tiba dia berubah warna. Dan warna yang terbentuk selesai dia berada di range candle sebelumnya. Maka ini bisa menjadi petunjuk market ini akan berubah tren dari tren naik menjadi turun.